udah bolak-balik kagak ada yang manggil-manggil gua. Pak, ini dia Bapak. Melanggar. Dia bukan melanggar. Tapi dia memang mangkalnya di lalu lintas. Iya, kan. Kayak saya kan suka nganterin barang, dia memang mangkalnya di lalu lintas. Tapi seenggaknya kalian harus pakai helmet. Kenapa sih? Suka-suka. Au! Jangan gitu dong, Pak. Bapak jangan sagrada yang geruduk aja. Omongin lu baik-baik. Jangan main hakim sendiri. Mana surat kamu? Hah? SNK, SNK punya nggak? SNK? Ya nggak ada. Sertifikat? Sertifikat apa? Apartemen. Udah saya gadain, Pak. Kemarin dibawa. Lagian kamu, gadain tuh sertifikat rumah. Sertifikat vaksin. Ini nih. Yang kemarin nih. Kenapa dia, Pak? SIM, surat izin untuk mengemudi. Tapi dia jadinya... Ini SIM-nya surat izin mangkal. Beda. 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 Ayo. Ini suratnya, surat tilangnya, ya. Ya, masa saya ditilang, Pak? Ya, ditilang. Karena saya harus menjalankan dan jangan coba-coba menawar integritas saya. Ah. Pak, saya nggak mau ditilang. Saya maunya ditangkap, tangkap saya, Pak. Kamu nanti, kamu ditangkap? Iya. Kita berdua udah. Iya, amit-amit nggak, Pak. Amit ini dia. Kamu ditangkap, Kak? Gimana yang lainnya? Mana? Yaudah saya jalan dulu ya, Pak. Ah, nusahin aja kamu ya. Nusahin aja kamu. Jalan. Pak. Ingat, kita mau memberikan tips-tips unik. Saya bilang, apa? Ini kayak mantan istri siapa ya? Lah? Lu pikir Angel Elga? Bukan. Ibu saja. Pak polisi, apa kabar? Baik saya, Bu. Alhamdulillah. Ibu mau kemana? Bagi-bagi tajil? Iya, betul. Karena ngelihat perjuangan Pak polisi ketika ada hujan, ada terik matahari, selalu bener. Ada di jalanan, kan? Betul. Jadi saya mengasih hadiah. Terima kasih, Ibu saja. Ya, Ibu lebaran. Ya. Terima kasih, Ibu saja. Ya Bu, jangankan jaga lalu lintas, saya lomba lari aja gak pernah capek kalau Bu Ustaja jadi garis finish ya. Ada THR. Lu, Bu Ustaja aja lu godain deh, gue bingung. Iya Bu Ustaja. Ini buat ada saya THR. Bu, iya. THR-nya gak usah Bu Ustaja. Jadi diambil lagi? Kita, Bu Ustaja. Kita polisi tidak boleh terima. Kita gak boleh. Tapi saya ikhlas kok ngasihnya. Iya. Tapi ini... emang Bu Ustaja kira-kira mudik atau enggak ya kira-kira Pak? Nggak urusan lu apa sih? Ini kalau mau tahu tentang Bu Ustaja Oki, kita lihat ini artikelnya nih. Mana sih artikelnya? Ada ya? Nih. Oh ini. Ria Ricis dan Oki Setiana Dewi tamu mudik lebaran 2023 bakal bagi-bagi THR ke santri di pesantren. Tadi Pak, tadi kan Bu Ustaja udah bagi-bagi THR. Iya. Bener tuh, bagi-bagi THR ke santri. Saya kan santri juga, Pak. Siapa? Saya santri di pesantren. Siapa yang nanya? Orang ada yang nanya. Bagaimana rencananya, Bu Ustaja? Betul, jadi kan kalau pulang kampung itu kan memerlukan biaya yang tinggi ya untuk transportasi. Ya, dan gak semua orang bisa pulang kampung. Betul. Jadi ada beberapa santri seperti Bapak kan santri juga gak pulang kampung kan? Gak pulang, saya Bu Ustaja. Beberapa santri tuh gak pulang. Ya, kan kasihan kalau lebaran sendirian, ya kan? Bener. Lebaran gak ada ibu, gak ada ayah, gak ada yang lain-lain. Nah, jadi kita mau lebaran sama santri-santri supaya bisa makan opor, supaya bisa makan lontong gitu.